10 putaran. Kita akan lihat bagaimana 10 putaran. Anda bisa perhatikan nomor start 66 yang memulai start dari grid posisi yang kelima. Sementara ada duo Salim yang akan memulai start dari urutan kedua dan tiga. Reza Renaldi berada di urutan yang terbaik. Tons, sebentar. Oke, konsentrasi. Wow, Rion Nurwicaksono, Reza Renaldi, kemudian ada Aditya Fauji. Di manakah duo Salim berada? Dan di sana juga ada Haji Momo Harmono Jawa Timur. Napa? Apakah Hiri Salim atau Tommy Salim di sana yang mengalami masalah pada kuda pacunya? Pembalap yang saat ini bersama 76 rider dan Reza Renaldi, kemudian Rion Nurwicaksono dan juga Gary Salim, dan nomor 9 Agus Tule, kemudian ada Haji Momo Harmono yang kali ini berada di urutan yang ke-8. Saudara-saudara sekalian, pada pergerakan di kelas Supermoto sampai dengan 175 cc noda build up masih ditempati oleh Reza Renaldi, Rion Nurwicaksono dan juga Gary Salim 31. Gary Salim sudah berada di posisi yang kedua. Apa yang akan dilakukan oleh Gary Salim untuk dapat menggeser keberadaan Reza Renaldi, Rion Nurwicaksono, Aditya Fauji, Jafar Munir, dan masih terus melaju dengan kecepatan yang cukup baik. Kali ini Gary Salim di sisa 8 putaran, apakah Gary Salim mampu kembali menggeser keberadaan Reza Renaldi Cianjur? Saudara-saudara sekalian, Anda bisa perhatikan Rion Nurwicaksono, Aditya Fauji, dan kemudian ada Agus Tole melaju berada di posisi 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan dapatnya semakin mendekat perjalanan Reza Renaldi kali ini akan terus diintai oleh Gary Salim, mantan juara Asia AP250 ini melaju dengan kecepatan yang cukup baik. Nampaknya catatan waktu dari Gary Salim semakin membaik, dan saat ini dirinya merupakan pembalap dengan waktu tempuh atau catatan waktu yang terbaik, 58.14, 58.514, dan berada di urutan yang kedua di sisa 6 putaran terakhir. Apakah Gary Salim? Gary Salim, Reza Renaldi, Rion Nurwicaksono, Aditya Fauji, Aditya Fauji, Agus Tole, dan Haji Momo
Harmono yang kali ini berada di posisi yang keenam. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Haji Bobo Harmono untuk dapat menggeser keberadaan Agus Tole yang saat ini berada di urutan yang kelima di perjalanan 6 putaran tersisa. Reza Renaldi, posisi Anda berbahaya. Reza Renaldi Cianjur, posisi Anda semakin berbahaya. Ancaman dari Gerry Salim Surabaya. Kita akan lihat bagaimana si bonek asal Surabaya ya kali ini melaju, dan apa yang terjadi. Ternyata Haji Bobo Harmono sempat berada di urutan yang keenam untuk memperebutkan posisi yang kelima. Nampaknya perjalanan dari Haji Bobo Harmono harus terhenti di sana. Dan kali ini di sisa 5 putaran terakhir, apakah Gerry Salim mampu menggeser keberadaan dari satu pembalap yang saat ini, oh, Gerry Salim kali ini sudah mampu menggeser keberadaan Reza Renaldi. Apakah Reza Renaldi akan kembali mengambil alih posisinya? Aditya Fauji berada di urutan ketiga, Rio Nurwicaksono berada di urutan keempat, dan Agus Tole berada di urutan yang kelima. Sementara Jafar Munir, laju dari Jafar Munir kali ini nampaknya masih sangat amat sulit untuk dapat menggeser Agus Tole yang berada di posisi yang kelima. Saudara-saudara sekalian, di sisa 5 putaran, 4 putaran terakhir, kali ini Gerry Salim terus melaju dengan kecepatan yang cukup baik, masih menempatkan bonek 31 berada di posisi yang pertama. Gerry Salim 76 rider. Apakah Gerry Salim mampu mempertahankan posisi terbaiknya? Sementara Aditya Fauji yang kali ini berada di urutan yang ketiga. Saudara-saudara sekalian, pergerakan dari Aditya Fauji dan juga Gerry Salim yang kali ini masih berada di posisi yang terbaik. 2-3-3 dan Reza Renaldi yang mencoba untuk dapat menggeser keberadaan Gerry Salim. 31 ya putaran terakhir, ada terus disuguhkan dengan pertarungan Gerry Salim dan juga Reza Renaldi. Apakah Reza Renaldi mampu untuk bertahan di posisi yang terbaik di sisa 2 putaran terakhir? Nampaknya laju dari Gerry Salim yang kali ini mampu menggeser keberadaan Reza Renaldi. Reza Renaldi mengawali start dari posisi yang pertama, dan nampaknya kuda pacu dari Reza Renaldi mempunyai kecepatan yang cukup baik. Gerry Salim yang kali ini masih berada di posisi yang pertama. Beberapa saat lagi mereka akan kembali melintas dan menyisakan satu putaran terakhir. Setelah Gerry Salim dan Reza Renaldi melintas pada perjalanan Supermoto sampai dengan 175 cc dan build up, dapatnya laju dari Gerry Salim sedikit
terhalang oleh satu pembalap yang overlap. Saudara-saudara sekalian, Gary Salim, 76 rider. Apakah Gary Salim, 76 rider, akan mampu membuktikan dirinya menjadi yang terbaik pada perjalanan Supermoto sampai dengan 175 cc non build up? Beberapa saat lagi kita akan menyambut sang juara Supermoto. Apakah Gary Salim? Apakah Reza Renaldi? Yeay! Gary Salim, Reza Renaldi. Selamat kepada Gary Salim, sempat tertinggal dan dirinya bersama 76 rider berhasil menjadi raja pada perjalanan Supermoto sampai dengan 175 cc non build up. Kemudian Rio Nurwicaksono, Aditya Fauji, dan juga Jafar Munir di urutan yang kelima. Wow, pertarungan yang sangat luar biasa mereka tunjukkan. Berbekal pengalaman yang cukup baik di seputar balap nasional, Asia maupun internasional, mampu menghantarkan Gary Salim berada di posisi terbaik.